Selamat sore dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Am Syarifuddin S. Am Syarifuddin S ya. Yeah. Ini tentang kelas D. Apakah standarnya main di 4 ohm? Beliaunya atau ya beliaunya ya mencoba kelas D 900 kalau nggak salah pakai SMPS main di 8 ohm SMPS nya putus sikringnya maksudnya sikringnya putus. Nah, sekarang saya buktikan kalau kelas D itu tidak hanya main di 4 ohm atau 2 ohm. Di 8 ohm pun bisa. Nah. Jadi ini ya. Nah, ini kelas D dengan menggunakan SMPS ya. Ini sama satu produk yakni produk NSTR. Ya. Ya. Ini produk dari NSTR. Saya hanya untuk contoh aja saya pakai channel sebelah kanan. Jadi hanya channel sebelah kanan ya. Bisa dilihat di sini kabel input ya. Kabel input. Nah, ini larinya ke sini. Oke. Masuk. Lalu kabel speaker. Nah, ini kabel speakernya. Ya, ini kabel speaker masuk di ini box di bawahnya ya. Jadi ini speaker saya menggunakan Canon 12 in woofer ya. Akan saya coba main di 8 ohm dan nanti akan saya coba main di 4 ohm yang 4 ohm. Nah, ini ya. Ini 4 ohm. Ini 4 ohm 12 kali 2 plus tweeter ya. 12 kali 2 plus tweeter. Ini saya menggunakan ACR 12 in. Oke. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, ini musik sudah on. Nah. Ini speaker yang akan saya gunakan. Oke, musik sudah on. Nah, kita besarkan volume powernya. Party people in the area, make some noise from MCPC, Malang City Producer Club. Saya menggunakan Canon 12 in 8 ohm ya, woofer. Oke, saya kecilkan, akan saya pindah speakernya ya. Oke, saya akan pindah speakernya. Kita cabut speakernya. Kita tancapkan ke yang 12 kali 2 ya. Oke, kabel sudah tersambung di 4 ohm. Oke. Kita besarkan lagi volumenya. Thank you.
Untuk suara di 4 ohm lebih enak ya memang. Atau enggak tahu mungkin beda speaker ya, karena yang ini woofer, yang di sini full ring. Oke, saya besarkan lagi. Oke lor, itu tadi pembuktian dari kelas D tidak hanya bisa main di 4 atau 2 ohm, di 8 ohm pun bisa. Oke, sekarang akan saya buktikan saya memakai 15 in ya. Oke, kita cabut untuk kabel speakernya. Bentar biar enggak nyedok ya. Nanti. Saya cabut speakernya. Akan saya sambungkan ke box 15 in ya. ACR 15 in. Akan saya Ini menggunakan jack speakon ternyata. Oke lor, akan saya rubah lagi speakernya menggunakan 8 ohm pakai 15 in ACR ya. Nah, oke, ini speakernya yang sebelah sini ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini kabel speakernya. Nih, ya, menuju ke port dari box 15 in ini 5600. Oke, langsung kita nyalakan dengan musik yang sama ya. Oke, musik sudah on, sekarang power kita on kan. Nah, kita besarkan volumenya. Saya pakai 15 in ya. Yang ini satu biji. Oke lor, itu tadi jawaban saya dari Mas Am Sarifuddin S ya. Nah, jadi kelas D 900 tidak hanya bisa main di 4 atau 2 ohm, tapi masih
bisa atau bisa main di 8 ohm. Oke, saya kira cukup Mas Am Sarifuddin S untuk jawaban lewat video ya. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, dan saya harapkan untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih dulur. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lur. Thank you.